Halo, assalamualaikum mam. Welcome back to my YouTube channel. Hai mam, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini mam? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan keluarga aku di sini. Hari ini aku mau share aktivitas aku lagi sebagai ibu rumah tangga. Tapi kali ini aku mau bikin sesuatu yang beda dibanding video-video aku yang sebelumnya. Jadi hari ini aku mau bebikinan alias mau DIY. Dan kalau kalian penasaran aku mau DIY apa hari ini, simak videonya sampai habis ya dan jangan di skip-skip. Jadi mam, hari ini itu aku mau bikin wall decor yang low budget ya. Pokoknya wall decornya itu yang cantik, gampang bikinnya, dan tentunya budgetnya itu ramah banget di kantong. Jadi kali ini aku udah siapin mistar, gunting, pulpen, silet. Siletnya bisa diganti pakai cutter ya mam. Terus double tip, lakban, 3 foto atau 3 gambar yang udah aku siapin dan udah aku print ya di kertas foto. Sama styrofoam. Ini styrofoamnya juga udah aku potong-potong sesuai dengan size atau ukuran si foto yang bakalan aku gunain tadi. Nah, lanjut aja ya mam, langsung kita mulai ke tutorialnya. Di sini styrofoamnya itu aku punya sendiri ya. Jadi ini styrofoamnya nggak aku beli, emang ada di rumah. Jadi untuk kali ini yang aku gunain itu atau budget yang aku keluarin cuma 15.000. 15.000-nya itu apa aja? Jadi yang 15.000 itu cuma biaya untuk cetak atau print fotonya. Jadi di tempat aku cetak foto atau gambar ini, aku minta dibuatin yang size 5R gitu ya, mam. Dan aku suruh print atau suruh bikin 3 gambar ini. Per lembarnya itu 5.000-an, jadi 3 lembar itu totalnya 15.000-an. Untuk alat dan bahan yang lain itu karena aku punya di rumah, jadi aku nggak keluarin budget yang lebih ya mam, kayak gini. Terus lanjut, ini aku mau tempelin si gambarnya ke styrofoam yang udah aku potong tadi. Ini styrofoamnya itu sisa buat nutupin ventilasi yang ada di rumah ya mam. Aku pakai styrofoam warna-warni kayak gini, dan yang aku pakai kali ini yang warna pink karena kebetulan yang ada itu warna pink. Dan aku tempelin gambarnya itu ke styrofoam pakai double tip aja kayak gini. Kalau misalnya di rumah ada lem tembak bisa pakai lem tembak. Terus kalau punya lem kertas bisa pakai lem kertas. Tapi aku saranin mending pakai double tip atau lem tembak aja. Karena kalau lem kertas kadang cepat kebuka atau bisa ngerusak permukaan si gambarnya ya. Terus kalau misalnya mau cetak pakai kertas biasa aja, misalnya A4 atau kertas HVS gitu bisa. Cuman untuk ketahanan gambarnya itu aku nggak jamin ya mam, kalau pakai kertas biasa kayak HVS atau A4 gitu biasanya gambarnya cepat pudar warnanya. Jadi aku saranin biar kalian itu pakai kertas foto. Nah ini gambarnya aku download ya mam, ya aplikasi gitu. Aku pakai aplikasi Pinterest, jadinya itu aku langsung download aja gambar-gambar yang ada di situ. Dan kebetulan hari ini karena aku mau bikin wall decor untuk mini laundry aku, jadinya temanya itu tentang laundry room. Nah ini aku lanjut ya mam, untuk nempelin gambar kedua dan gambar ketiganya. Ngerjain ini aku mau sapa-sapa dulu bunda dan mams yang ada di rumah. Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya sama video-video yang aku buat. Dan semoga aja video ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk
kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan apa yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas ibu rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosan untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya mam sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Dan buat bunda, mams, tim solid aku yang udah sering banget nontonin video-video aku, yang paling rajin pantengin channel aku, dan tentunya yang paling sering DM nih nanyain kapan video terbaru aku tayang, aku mau ucapin banyak terima kasih ya buat kalian semua. Balik lagi ke video ya mam, di sini aku kasih bingkai ya buat foto atau gambarnya. Di sini aku pakai lakban. Ini gunanya sebenarnya selain untuk merapikan pinggiran dari si styrofoam dan fotonya, ini mempercantik juga ya mam, jadi kayak menegaskan gitu garis pinggir dari si fotonya. Jadi wall decor yang kita buat ini nggak kalah ya sama wall decor yang kita beli di online shop. Bedanya di sini kita cuman pakai styrofoam ya. Kalau di online shop mungkin pakai kayu atau pakai bahan yang vinil. Tapi namanya emak-emak ya, gimana caranya biar tetap bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang bernilai seni tinggi, tapi tentunya dengan budget yang seminimal mungkin. Bukan mama ya mam, namanya kalau nggak mikirin yang namanya budget. Pokoknya sebelum beli sesuatu atau sebelum buat sesuatu, pasti yang dipikirin itu budget yang mau dikeluarin berapa. Kalau kalian belum mikirin sesuatu kayak gitu atau belum berpikir seperti itu, berarti kalian bukan emak-emak tulen. Tapi balik lagi ya mam, mungkin prinsip hidup setiap orang itu beda-beda ya, termasuk aku. Gak semua juga penonton atau viewers yang nonton video kita itu sependapat dengan kita. Pasti ada yang beda gitu. Tergantung dari sisi mana kita mau menilai atau dari sisi mana kita mau narik kesimpulan kayak gitu. Nah ini aku lanjut aja ya mam, untuk ngerjain gambar yang kedua. Jadi hasilnya itu bagus banget dan rapi gitu ya mam ya, nggak kalah kualitasnya dibanding dengan wall decor yang kita beli di online shop. Jadi buat teman-teman yang mau makeover ruangan di rumahnya, entah itu dapur, entah itu mini laundry, ruang tamu atau kamar, itu kalian bisa bikin wall decor yang low budget tentunya. Hasilnya itu cantik, tapi budget yang dikeluarin itu minimal banget ya, pokoknya minimum banget deh. Sama kayak aku, ini untuk bebikinan wall decor cuma butuh modal 15 ribuan aja. Oh ya, ini aku juga karena keseringan nonton vlognya Mamu Yuit nih yang suka banget bikin DIY. Pokoknya di rumahnya itu hampir 90% perintilan-perintilan atau wall decor yang ada di rumahnya itu, mulai dari ambalan, terus kayak bunga, gantungan atau pajangan yang ada di dapur, itu bebikinan sendiri kayak gitu. Jadinya aku tertarik juga nih buat bikin wall decor yang low budget. Daripada belikan ya mam, kalau misalnya kita bisa bikin sendiri kenapa enggak? Oh ya, untuk gantungannya ini aku cuman pakai double tip aja ya mam. Jadi kalau misalnya selesai terus mau dipakai, mau ditempelin ke dinding, belakangnya itu aku pakein double tip aja terus langsung ditempelin gitu. Tapi kalau misalnya di rumah punya tali rami, bisa pakai tali rami yang ditempelin pakai lem tembak gitu ya mam. Tapi di tempat aku tuh susah banget mam nemuin yang namanya tali rami. Dan mau order juga takut kelamaan, jadi ya udahlah nggak usah. Aku
aku pakai yang ada aja. Nah ini karena kemarin pas Shopee haul aku itu, aku beli kayak gantungan laundry gitu ya, yang harga 9 ribuan gitu. Dan karena aku mau makeover mini laundry aku, jadinya kayak kurang enak aja ya mam dilihat kalau gak ada pajangan-pajangan atau wall dekornya gitu. Terus akhirnya kepikiran buat bikin ini, dan akhirnya terrealisasilah wall decor ala aku. Dan hasilnya gak ngecewain sih mam. Setelah video ini aku udah coba-coba buat pasang dan ternyata bagus banget gitu. Kualitasnya gak kalah sama wall decor yang kita beli di online-online shop kayak gitu mam. Ya, aku mau sapa-sapa nih teman-teman pejuang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Hai, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat ya dan tetap optimis. Kalau suatu saat channel kalian pasti bakalan berkembang seperti channel-channel teman-teman yang udah monetisasi ya. Jadi gak ada yang gak mungkin selagi kita berusaha. Pokoknya rajin upload video aja, terus barengin dengan doa, serahin semuanya sama yang di atas. Semoga apa yang kita lakuin itu selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena meskipun kita udah berusaha nih mam, tapi kalau memang Allah masih belum berkehendak untuk mempermudah jalan kita di dunia YouTube, itu enggak bakalan terjadi ya. Tapi apa salahnya mencoba daripada tidak sama sekali kan? Dan aku mau minta maaf nih kalau misalnya di beberapa video aku sebelum-sebelumnya aku gak sempet buat nyapa-nyapa teman-teman semua. Tapi emang ya beberapa waktu yang lalu tuh aku sakit dan sempat gak terlalu fokus ke sosmed. Pokoknya fokus buat istirahat aja. Dan akhirnya aku bisa upload video lagi. Kemarin itu aku gak sempat up video soalnya anak aku si kakak Rasya yang sakit ya dan lagi rewel banget. Ini itu video kemarin mam, cuman gak sempat aku edit. Jadinya hari ini baru sempat aku edit. Rencananya video ini aku mau up kemarin, tapi karena gak ada waktu soalnya kakak Rasya rewel minta gendong terus, jadinya ya udah gak sempat diedit dan hari ini baru punya kesempatan gitu. Wall decor yang terakhir ya udah hampir selesai. Dan untuk ngerjain ini tuh gak butuh waktu yang lama ya mam, aku cuma butuh waktu setengah jaman untuk ngerjain 3 wall decor ini. Terus ini aku mau perlihatkan ya hasilnya dari dekat. Untuk sisi bingkai kiri kanannya, terus atas sama bawahnya itu kayak gini. Jadi ini tuh rapi banget ya mam hasilnya. Dan kalau dicetak pakai kertas foto kayak gini tuh hasilnya jauh lebih glossy ya dibanding pakai kertas biasa seperti AVS atau A4 gitu. Dan cantik banget sih menurut aku, dan aku yakin ini bakalan awet banget deh gambarnya. Lebih enak lagi ya mam kalau misalnya punya printer di rumah, terus punya laptop atau komputer, bisa print sebanyak-banyaknya, tinggal beli kertas foto aja. Terus bisa bebikinan wall decor untuk di ruangan mana aja di rumah. Entah itu ruang tamu, dapur, mini laundry, kamar tidur, kamar anak. Semuanya kita bisa bikin sendiri dengan budget yang tentunya ramah banget di kantong. Tapi hasil yang tidak main-main atau bukan kaleng-kaleng gitu ya mam. Pokoknya ini hasilnya bagus banget dan aku suka banget. Jadi ketagihan bebikinan sesuatu itu mam, ketagihan bikin atau DIY wall decor ya. Lain kali aku bakalan coba DIY untuk pajangan atau wall decor di ruangan lain di rumah aku. Nah mam, terima kasih ya udah nemenin aktivitas aku hari ini. Semoga video aku ini selalu bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Follow aku juga di Instagram ya mam, @kireski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.